Bye. Saya Ipul di kontrabas. Saya Iman main violin. Saya Sedi vokal sama gitar lele. Saya Fajar di kajon. Saya Radi di gitar sama backing vokal. Saya Faris di alat tiup. Ceritain dong awal terbentuknya Para Hyena. Kenapa sama udah berapa lama sih berdiri Para Hyena ini? Para Hyena berdiri udah 2 tahun setengah hampir mau 3 tahun. Itu berdiri ketika tanggal 11 Juli 2014 tepat di bulan Ramadan pada saat buka puasa. Nah, kenapa namanya Para Hyena? Sebetulnya dulu itu bukan Para Hyena tapi Cucu Ende Tangkal Nangka. Nah, jadi si Para Hyena itu sendiri adalah tagline dari si Cucu itu, yaitu Hyena Penghilang Duka Lara. Lalu kami mencoba untuk meramu lagi karena kami rasa Cucu Ende Tangkal Nangka itu terlalu panjang untuk sebuah nama kita, dan pada akhirnya kita sepakat untuk mengambil Hyena itu, dan ditambah para artinya ya kawanan Hyena sendiri. Genre bisa dibilang kita folk akustik juga bisa sebetulnya. Terus apalagi ya? Ya karena di dalamnya mempresentasikan semacam elemen-elemen tradisi lokal Jawa Barat yang kita angkat ke dalam materi-materi dari Para Hyena itu sendiri. Kalau untuk genre, kenapa sih pilih musik Nusantara gitu? Dari banyak waktu pertama nih, jadi memang kita pakainya ada alat sederhana ya akustik, nggak elektrik gitu. Akhirnya bikin akustik, sebenarnya pelabelan Nusantara itu muncul dari opini kawan-kawan. Ya. Jadi, oh ini mah ternyata masuknya ke folk, karena memang kaitan sama ini, kita ngangkat sebenarnya lokal wisdom cipta rakyat, gitu, yang ada di Jawa Barat sendiri, lalu elemen-elemen tradisinya kita angkat kayak misalkan dari gamelan, dipindah main jadi di gitar seperti itu, terus ada beberapa nuansa kedaerahan dari Jawa Barat itu sendiri, mungkin itu yang menjadi semacam oh ya ternyata ini tuh ini. Jadi kalau kita masih sepertinya akustik aja gitu, akustik aja ya, akustikan. Ada dalam rangka apa kembali apa oh, libur ya. Atau apa? Kami datang ke Bali, betul dalam rangka tur. Kita kemarin udah ngerancang dari beberapa bulan yang lalu. Kita akan melaksanakan 4 kota, yaitu pertama di Jogja, lalu ke Malang, Surabaya, dan terakhirnya di Bali. Jadi untuk di Bali ya kebetulan kita dapat ruang di sini dan bahagia sekali bisa main di rumahan distro ini. Di sama Mem. Yang belum termasuk Bali nih ya, kan yeah. Dari 3 kota kemarin yang paling legend banget yang mana? Yang saya yang paling ya yang keren yeah. Lah gitu. Semua sih. Yeah. Semua kota keren. Semua kota greget. Keren, greget, semuanya greget. Di luar perform, kita juga setelah perform ada sharing session tentang nambah teman, sharing musik dan lain-lain. Jadi sebenarnya ya banyak kesan dan apa ya pembelajaran juga buat yeah. Kita karena ini juga merupakan tur perdana kami. Perdana. Iya. Untuk tur berarti perdana. Iya. 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 Cerita dong album barunya, proses pembuatannya segala macam. Kalau album baru kita persiapannya cukup lama ya, waktu itu kurang lebih hampir setahun lebih. Sebetulnya dalam waktu setahun udah beres, cuman ya karena beberapa faktor yang memang menghambat mungkin. Di budgeting waktu itu. Di budgeting, jadi kita kumpul dulu, baru di tahun berikutnya kita bisa beresin dan rilis. 2016. Tajuknya Ropea, kita ngambil dari bahasa Sunda.
yang artinya robek itu semacam mengenak-enak, menghaluskan atau memperbaiki, ya gitu, semacam itu artinya. Untuk tajuk album di album Perawan Para Hyena. Oh, kepikiran sih, maksudnya di dalam albumnya ada beberapa lirik pakai bahasa Sunda. Maksudnya, ya kamu dan kamu juga sempat dengerin. Kok bisa kepikiran gitu, maksudnya dicampur-campur gitu. Oh iya. Pertamanya sih memang di lingkungan kita, itu maksudnya di lingkungan kami di Bandung, itu secara keseharian memang menggunakan bahasanya bahasa Sunda sama Indonesia juga gitu. Akhirnya karena kecenderungan itu yang mendorong kita bikin ini pakai bahasa daerah. Toh misalkan kaitannya bukan, sebenarnya bukan sama permasalahan ini tuh harus kalau bahasa Sunda efeknya gini-gini, ya enggak, kita mah kerit aja gitu buat. Toh akhirnya juga kalau misalkan kita pakai bahasa lokal jadi lokal, kalau bahasa Indonesia jadi di nasional, Inggris lebih global, toh juga ada pasir-pasirnya gitu maksudnya. Jadi kita mah kerit aja mungkin. Ya kan unik banget nih pakai bahasa Sunda, kayaknya jarang banget kan maksudnya band-band lain gak banyak lah gitu kan. Untuk responnya tentang album barunya yang pertama sejauh ini di luar dukungan teman-teman dari teman-teman yang sering bareng gitu ya, di luar juga responnya alhamdulillah bagus, positif, terus pokoknya lanjutkan buat aja terus, jangan kasih kendor, jangan kasih kendor katanya gitu. Intinya mah apa ya, konsisten aja kita misalkan di main musik ini yang kita create. Ya mudah-mudahan di kalau misalkan nanti ada berikutnya juga nggak lepas dari benang merah ini juga gitu. Cuman iya. Semacam eksplorasinya aja yang beda kali kayak gitu. Kegiatan selain mobil apa masing-masing? Ada yang pengangguran, ada yang pengangguran, ada yang pengangguran. Ada beberapa yang masih ada beberapa yang masih jadi, kuliah juga. Ini aku punya brand kecil-kecilan juga di Bandung. Kalau Iman masih kuliah, dia juga sering bikin instrumen, maksudnya instrumen semacam prototype instrumen apa dibikinnya sama apa, dibikin inovasinya lagi. Terus eksplorasi di wilayah instrumen. Kalau Radi sama Aceng lagi tugas akhir. Kalau Mas Dadang lagi ngurusin surat cerai. Kali
bilang misalnya gerakan. Oke. Okay. Kalau seputar BEM ini ya biasa kalau pesan nggak sengaja juga langsung dengar, jangan playlist aja buka sengajanya. Jadi kalau saya banyak sih pada hampir semua genre musik saya suka, saya dengerin. Tapi kalau di apa musisi mah jadi sekoleka. Sama dan jadilah